ヘブンブブンリッジブレイカーこの競技はタイムアタック橋の上のターゲットをすべて倒し向こう側にある最後のターゲットをブレイクするまでのタイムを競い合います <laughs> 俺向きの競技だなスリー・ツー・ワン 噛みちぎれ、ストロークオロチクリア絶剣ナンバーゴー lagi di channel favorit kalian, channel los Tokusatsu, channel mereview mere dan unboxing toys. wow yeah, mantap jiwa. Oke okay guys, balik lagi dengan gua dan gua semangat banget guys. Oke, okay? pada video kali ini yang mungkin konten atau jenis videonya sama atau serupa dengan video sebelumnya di mana gua mereview mere dan unboxing mainan yang berasal dari yang pastinya negara Jepang yang cara memainkannya itu ditembakkan ya guys, seperti uh, gundu. Uh, Oke, okay, gue akan membahas video uh, review dan unboxing mainan bidaman. Nah, mainan bidaman itu caranya uh, mainan yang di tengah dadanya ada gundo. Nanti kita bisa tembak seperti itu. Jadi orang Jepang tuh main gundonya pakai bidaman ya guys. Kalau kita main gundonya biasanya sentil ya kan. Oke, okay, langsung aja gue akan mereview dan unboxing Crossfire Bidaman Stroke Orochi mantul dan ini adalah uh, seri uh, maksudnya urutan nomor serinya setelah yang kemarin kita bahas itu crossback bidaman roll a nah ini keren sumpah buat kalian yang belum nonton nonton ya guys nanti gua kasih di akhir video atau kalian boleh lihat di playlist unboxing bidaman gua ini keren banget guys sumpah oke dan gua melanjutkan konten sama itu gua merupakan unboxing crossback bidaman setelah yang mana gue juga beli dari online shop dan gue lupa beli di mana gue beli di harga yang sama seratus ribu rupiah dan ini benar-benar worth it ya guys karena barang lama harga murah masih baru itu mantul ya oke langsung aja kita akan melihat kemasannya si cross pack binaman, stroke orochi kita lihat dari kemasan atasnya guys ini dia dari seri crossback binaman dan dia bertipe control alias bisa Eh uh, ngelok atau nargetin uh, apa sih target ya itu lah pokoknya kontrol dan dia seri ke 15 yang pastinya merek takar tommy ada logo w ada logo visual brosok ini dia gua suka warna uh, warnanya hijaunya hijaunya tuh hijau eh uh, daun win ya daun min nih sorry oke okay. kita lihat ada eh uh, gambar atau kita lihat kemasan atas ini ada penjelasan dalam bahasa dewa bahasa Jepang ini adalah core-nya si stroke orochi itu si stroke core stroke core <laughs> jadi ini tuh nama core-nya ini nama bidamannya stroke orochi seperti itu guys dan dia adalah kont eh, control core bertipe control ya yang pasnya dan dia warna grey grey metallic dan uh, ininya triggernya warna orange-nya orange cerah dan ini dia dan kita lihat dari kemasan depannya si Crossfight dengan strok Orochi. Gue demen banget sama desainnya guys. Seri Crossfight bidaman itu uh, apa? kemasannya tuh bagus-bagus banget. Ini dia dan ini dia si penampakan mainannya Stroke Orochi mantul ya guys. Ini ular ya, ular kobra. Dan ini mengingatkan kepada gua kepada mainan Gangsing dari Jepang atau Beyblade dari serial Metal Beyblade Metal Fight yaitu Poison Serpent Nah itu kan gua keinget ya guys sama-sama jiwanya ular dan sama-sama warnanya hejo ya hejo <laughs> oke okay, dan ini dia si ownernya yang pakai topi apa sih apa sih itu ikat e, topi orangnya kurus rambutnya hijau juga ya kebanyakan makan sayuran mungkin ya bagus ya kebanyakan makan sayuran ya oke okay dia namanya kalau nggak salah ada regi reginya gitu regi maki ya maki regi ya, kalau salah dan dia owner dari strokorocci dan yang kita lihat ini gue suka banget sama warnanya strokorocci itu kayak warna uh, dof dof gimana gitu gitu stikernya kayak ada apa sih kayak gitu apa sih gue lupa ini loh tekstur tekstur stiker tuh gue suka banget kayak kalau bling bling gitu ya seperti itu dan dia diilustrasikan sebagai uh, kontrol ya jadi bedanya kalau kemarin kita bahas roll sword, kemasannya seperti ini dia kayak machine gun kalau dia tuh uh, special control, seperti itu control, oke. Okay? Kita lihat dari kemasan fokus kemasan kanannya si kemasannya dan ini dia banyak sekali gimmick ya. Enggak sih, enggak baik. <laughs> dia ada gimmick itu like parts-nya atau part kakinya bisa di uh, extend ya atau dipanjangin ya. Ini untuk sebagai stabilizer ya guys jadi nggak perlu pakai stabilizer lagi cukup ada uh, leg partsnya si Strokorochi seperti itu ya guys gue nggak ngerti ya apa apa ya iya ular punya kaki ya kan ular ya ular ya <laughs> oke okay, dan ini dia seal si, uh, arm partsnya mungkin nyaman untuk digenggam dan seperti ini cara pegangnya dan kita ini jari manisnya nih nekennya ke si part leg parts yang di extend Oke, okay, kita lihat bawahnya ini ada logo SNI dan sebelah kirinya ada cara bermain untuk kontrol ini kita bisa pakai uh, apa? penghapus ya yang kalian pakai buat di sekolah. Kita bisa ilustrasikan seperti ini namanya sniping shoot, sniping shoot ya. Oke, okay, kita lihat dari kemasan belakangnya. Baik banget informasi-informasi penting yang pastinya di sini ada penjelasan atau macamnya dari core yang ada di seri Crosspack itu ada Power Core. Ini punya si Torque BRG kalau nggak salah dan ini punya dia si Stroke Orochi yang Control Core apa Stroke Core. Dan ini si Rev Core yang Rapid punyanya si Rev Drive -wise yang mana gue udah pernah review dan boxing kalian boleh nonton nanti uh, ya seperti itu atau nanti gue kasih di akhir video. Oke ini dia si speknya si ini kalau nggak salah ini Power ini control nah di kontrolnya ada 6 titik ya nah, ini dia rapidnya tiga ya sama kayak power dan ini dia si uh, parts partsnya ada head parts, tooth, arm parts, core parts, dan leg parts Woohoo. seperti itu dan dia itu kita bisa lihat si core itu belakangnya gede banget ya apa panjang ke belakang gitu ya seperti itu dan ini bisa di extend ada gimmicknya dan ini dia bentar kita bisa pak apa pak main kayak gini tadi itu yang snapping shoot dan di sini ada customize uh, apa sih namanya customize combo ya custom dia pakai uh, like, uh, like apa uh, arm partsnya si uh, apa drasian ya drasian dia tapi ini masih dia pakai stabilizer terus dia pakai uh, apa sih namanya ini barrelnya barrel dari itu strike barrel yang namanya strike barrel seperti itu guys oke okay. jadi Mana cutter gua? Ini dia. Oke. Okay. Sebentar kita akan unboxing tanpa di skip-skip biar kalian juga merasakan nikmatnya unboxing mainan. Oh, ini masih segel dan solatipnya aja udah buluk ya. Ini dari gua pertama beli dari paketnya datang ya, anjay. Ups, masih. Ah. Mantul. Nah, udah selesai. Kita uh, langsung keluarin semua isi kemasannya sudah kosong kita tutup lagi oke okay, dan uh, oke okay, dan kita dapat yang pastinya dua kemasan ya pastinya kemasan pertama berisi satu piece uh, free bi uh, bidama official kita dapat uh, manual instruction dan pastinya lembar stiker yang ini benar bener, -bener gue suka tekstur backgroundnya guys ini kayak kalau kalian apa sih kayak kartu-kartu yang bling-bling itu kalau di kalau di keset-keset gitu apa kayak gini teksturnya gitu loh ngerti nggak sih <laughs> itulah oke okay, ini udah packaging kedua yang pastinya berisi uh, catakan runner dari si bidaman sendiri dan gua suka banget sama warnanya ini warnanya tuh apa ya doff apa warna apa sih gua daun banget udah gitu warna corenya orange gini kan mantul ya kan warnanya itu perpaduannya cakep banget Emang dasar takara yang racun ya sedari Beyblade sedari dulu. Oke, ini dia dapat satu piece tidak mau official. Kita dapat manual instruction ini berisi cara <tuh> merakit parts-parts uh, dari Strokorochi dan juga yang pastinya yang gue penting buat gue untuk pasang stiker. Aduh mana nih? stiker ini karena pas stiker kudu, kudu kudu harus mesti ada panduannya kalau nggak tersalah masang jadi jelek seperti itu dan memang dia di apa disarankan menggunakan uh, barel ya karena dia juga tipenya kontrol jadi oke okay, nanti akan kita coba dan kita dapat satu lembar stiker lembar lembar stiker punya sister korochi dan ini bener-bener keren begila ada flamenya ya kayak motor uh, ini moge ya gila waduh ini apa nih ada mata ya wah gila dan ini bener-bener kayak poison serpent sumpah <laughs> atau takara tomi kehabisan ide apa ya, ya mungkin atau gue nggak tahu dan dia ya baik banget ya mainan-mainan Jepang yang jiwanya itu ular dan warnanya hijau uh, tapi kalau ular juga ada tuh ungu tuh kayak, kayak Kamen Rider Oja waduh gila oke okay, kita unboxing si kemasan cetakannya cetakan Runner kita dapet ini apa sih ini leg parts, uh, arm parts ini yang uh, partnya si leg parts yang bisa di extend dan ini menurut gua teksturnya guys ini seperti crosswalk bidaman spin leuja ya kan warnanya nggak warna beda cuman tekstur cetakan war apa sih plastiknya sama gitu kan mantul ya kan keren gila udah langka murah masih baru lagi <laughs> oke okay, kita dapat si uh, apa uh, head partsnya cuman ini masih kepasang di runner kalau kemarin si Roll Sword itu kepalanya misah sama runner-nya mungkin nggak tahu kenapa ini ada penutup helmnya jelek banget <laughs> oke okay, dan ini dia si uh, dari si apa stroke core ya corenya si stroke Orochi terus ini yang gue demen adalah part trigger atau ya trigger dan juga studnya yang dan lain-lainnya yang pastinya oke okay guys itu dia yang pastinya setelah ini gue akan pasang ya guys menjadi kesatuan biraman stroke Orochi jadi jangan kemana-mana guys, okay, stay tune aja di video ini. Cross Fight Oke okay, guys, masih balik lagi dengan gua guys pada video kali ini di mana kita mereview boxing Cross Fight Bidaman Stroke Orochi dan sudah gua pasang, sudah gua rakit guys, keren abis gila ini eh uh, bidaman ora ya <laughs> ular-ular, maksudnya ular oh mantul gila garang lo oh, garang mantap wow gila oke guys dan sebelum gua kasih liat detail stikernya yang yang tadi gua sudah bilang mana nih? ini tuh sama uh, apa jenis uh, cetakan plastiknya seperti crosswalk Bidah mana punya gua si Spin Leo J yang dulu kala pernah gua review dan unboxing nggak uh, enggak pernah gua unboxing doang oke okay. dan ini udah bener, bener sama apa uh, tekstur itu nya lo plastik atau kayak shiny shiny gimana gitu kayak apa sih kayak apa ya <laughs> kayak apa ya gua juga bingung uh, gambarnya ini plastiknya itu bukan kayak plastik uh, solid gitu apa kalau kayak gini kan nggak apa warnanya solid kalau gini kayak kayak ada campuran-campuran apa gitu lah sepertinya apa intinya gitu guys warnanya guys oke okay? dan kita akan lihat dari detail uh, head parts atau yang lainnya yang sudah gue pasang stiker guys itu dia dan dia ada mata ularnya guys wah gila seram dan dia visornya warna merah dan ini oh ada belum gue tempel dan seperti ini kayak gigi kobranya guys dan itu ular kobra ya ular sendok ya hmm ular berbahaya dan yang gue suka itu adalah tekstur stikernya itu loh guys no itu kayak apa sih kayak triplek apa sih kayak apa ya gua bilang ya? Teksturnya itu loh kayak garis-garis. aku ah, pernah lihat gua cuman nggak bisa menggambarkan nih jenis teksturnya apa gitu. Dan di sini ada uh, barcode dan di sini di ada stiker. Bu gila, menakutkan ya. Ini crosswalk Bidama dengan uh, jiwa apa bi animal uh, cobra ya. Punyanya si Maki apa tadi Maki Reji dan seperti biasa tadi gue apa ini bener-bener menurut gua part paling gak guna di close pack bidaman seperti kemarin gua bahas si stroke apa sih si roll password ini ya itu dia gua gak tau fokus atau enggak seperti ini ini part paling gak guna ya mungkin untuk ini buat naro bidamanya terus ditutup tuh ini gila lebar banget gila ada helm ada tutupnya begini gua juga kocak ya Cuman lucu lucu banget nih uh, apa uh, bentuknya gitu. <laughs> oke, okay. kita lihat dari core-nya guys ini core-nya yang uh, stroke core yang tipenya control dan ini dia si uh, arm parts-nya dari si stroke orochi fokus nggak oke okay. dan itu dia be ini dia nih ininya tuh buat sandaran jari kita menurut gue ini kayak apa ya? Kayak kaki apa rodanya tank gitu ini ya. Jadi nanti kita begini gitu terus ini juga stikernya tuh kelihatan nggak nah itu di stikernya malah fokus belakang lagi ya seperti itu dia dan ini perpaduan bagus banget nih hijaunya hijau seperti ini hijau apa tosca ya hijau dove mungkin dan ini perpaduan warna orange nya dan dia nggak mau fokus dan oke okay, itu dia ini juga arm parts -nya. dan ini dia sih ada gimmick kasih like parts nya guys ini ada stiker yang belum kenempel Nah itu dia si leg partsnya dan ini menurut gue antara kayak perutnya ular atau kayak kaki bebek ya <laughs> kan ada tekstur atau kaki bebek yang kayak kaki ayam gitu ya oh, cek dah seperti itu ada stikernya dan dia bisa <coughs> uh, di extend atau dipanjangin dengan fungsi uh, stabil si bidamannya jadi bisa ditarik guys pelan-pelan nah seperti ini dia seperti itu bisa manjang ya jadi uh, nih jadi kalau itu tuh no jadi dia nggak nggak goyang tuh tuh kan oke dan kita akan bahas dari uh, trigger core nya dan selain warnanya yang sangat uh, eye catchy ya orange harus nah, fokus dan dia sempat gue tadi susahnya itu pasang uh, stikernya dan juga si pasang part ininya nih guys yang lebarnya sumpah uh, ini part dari trigger core nya stroke core dan ini su sumpah susah banget jadi cara masukin itu di slide abis itu dicantol ke belakang sini dia gunanya biar karena ini punya kontrol sebentar gue temakin ini ininya nah ini jadi biar dia nggak gerak kemana mana si trigger tuh dan ini mengingatkan dengan uh, crossfire bidaman is punya gue yang pernah gue uh, review pastinya si Steer Eagle nah ini guys dimana kalau si truk yang mungkin si Strigger terinspirasi dari versi sebelumnya si Crossback Bidaman si Stroke kalau Stroke itu eh uh, apa sih eh uh, uh, relnya nih relnya ini ada di atas kalau si Strigger itu ada di bawah seperti itu jadi sama aja fungsinya biar nggak kemana-mana Trigger Kalo ini masih ada gapnya noh kalau ini nggak ada kalau ini bener-bener apa lebih ke stay tuh kalau ini menteri kalau ini lebih stay jadi dia lebih kontrol uh, dan sama-sama dua, dua ini favorit gue kalau ini lebah ini ular ya wah ini dia bisa ngadu sama-sama kontrol -sama guys, uh oke okay. jadi itu aja si kornya jadi tadi apa sih cara ngefitnya itu caranya nah kita setelah itu uh, dari begini nah di sini juga ada fokus kayak cantolan kepalanya si kobra ya ini kayak gini cuilannya dan ini mungkin untuk nge-targetin ya walaupun nggak terlalu baik berguna terus kita taruh di sini terus ini kita jari kita begini begini tester dari mana kita tempel ke si extend-nya seperti itu aja kita langsung shoot seperti itu guys oke okay. yang pastinya setelah ini gua akan mainkan si crossback gimana yang sudah kita bahas kita rakit segala macam si Strong Orochi di uh, arena kelas gear gua di sesi shoot test jadi jangan mana-mana guys stay tune aja di video ini Oke okay, guys, masih baik lagi dengan gua guys dan pada sesi shoot test, shoot test ini kita akan mainkan bidaman dari seri Crossfire bidaman yaitu si Strong Orochi tadi kita sudah review, kita sudah unboxing, kita sudah pasang dan bahas segala macam saat kita akan mainkan guys di sesi shoot test, oke. Okay? dan ini ada satu bidama yang sempat gue masukin guys oke okay, gua gue mau coba dulu apakah dia benar-benar bisa uh, apa kontrolnya dia ya guys seperti itu dia eh uh, akurasinya dia tepat gak gue mau coba guys coba kita hit sama target yang dulu guys oke okay? ready three 2 one be fight oh, oh langsung dua lagi <laughs> oke okay padahal gue nggak nganiat langsung dua ya wah gila oke ini gue buka dulu nih part belakang helmnya yang gak penting oke kita coba masukin lah satu satu dua juga boleh kita mau coba hit yang itu guys yang sebelah kanan oke <laughs> sebelah sini oke ready three two one be fight wow <laughs> luar biasa kontrolnya itu luar biasa oke okay. kita coba lagi target ketiga sebelah kiri ini sudah ada marble apa bilamannya keker padahal ini nggak pakai part tambahan lo guys gila oke okay, ready, three two one be fight anjir wah gila sih ini mungkin karena faktor si leg partsnya ya yang bisa stabil tuh nggak goyang gitu loh oke kita coba lagi satu guys seru nih sumpah seru kita mau coba targetnya paling ujung yang paling jauh apakah bisa guys mau moga mau gak aja kena ya guys <laughs> doain gue guys oke ini gue demen banget sama si apa trigger corenya jadi bikin nggak goyang gitu loh ditambah leg partsnya oke langsung aja 3, 2, 1, be fight! kena loh Wah, anjir, sumpah. Gila, gila, gila. Gila, gila. <tik> Gue dapat banget dah. Oke, okay, guys. Wah, anjir, gila kena semua. Tanpa part tambahan, tanpa part uh, apa? Stabilizer atau barel Gila, gila, gila. Keren banget strok Orochi. Boleh banget kalian beli dan koleksi, guys, buat yang teman bidaman. Oke. Okay? gua harap kalian suka video ini guys jangan lupa klik like kalau kalian suka dan jangan lupa untuk komen kalau kalian juga suka Crossback bidaman atau seri bidaman lainnya atau kalian punya mainan bidaman yang lebih rare lebih keren daripada gua kalian boleh banget komen dan sharing di kolom komentar bawah dan jangan lupa untuk share ke teman teman kalian biar tahu mainan bidaman guys gila dan yang terpenting yang terpenting jangan lupa untuk klik subscribe channel anastoko dan nyalakan notifikasi belnya biar kalian gak ketinggalan kalau gua ada upload video Review dan unboxing mainan terbaru. Oke okay guys, uh, segitu aja. Thanks for watching video ini. Sampai ketemu di video review dan unboxing mainan lainnya. Thanks for watching. Bye bye. Shoo. ないかん。